Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Syarifah Purwokerto, teman-teman. Ini kita lagi lihat proses entok yang mau menetas nih, teman-teman. Ini tadi udah ada yang menetas. Ini ada lagi nih. Ayo teman-teman, kita doa bersama biar lancar nih netasnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iya, terus dorong terus. Kita biarkan ya, jangan dibantu ya. Biar nanti dia lahir sendiri. Netas sendiri ya, teman-teman. Tuh sayapnya udah keluar nih. Ini sayap ini. Iya, dorong. Ini kakinya udah keluar loh. Kakinya hitam. Ini jenis dragon, teman-teman. Ya. Ya, terus dorong. Ayo. Dorong terus. Itu lehernya, itu lehernya panjang. Yot. Bismillahirrahmanirrahim. Momen terbaik ini ya, kita menyaksikan langsung proses entok menetas secara alami dengan dierami induknya. Durasinya panjang ini. Iya, itu. Alhamdulillah dia keluar tuh. Itu kepalanya nih. Kepalanya, wih, kepalanya ini, teman-teman, udah keluar, udah nongol. Ya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah ini, tuh, hitam, kita pegang, yuk, wah, ini, alhamdulillah hitam ini, hitam, teman-teman. Kita balikkan lagi ke induknya biar hangat. Nih. Kita balikkan ke induknya nih, teman-teman. Tuh induknya itu. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Yes. Ada lagi nggak? Dah. Ini. Masih lama itu. Wah, ini udah mulai retak. Biarkan aja ini. Aduh, teman-teman. Wah, ini juga mau menetas, teman-teman. Tuh ini juga bentar lagi menetas nih. Wah, ini jantan apa betina ini. Hitam juga ini, teman-teman. Wah, menetas di tangan saya, teman-teman. Aduh, menetas di tangan saya ini. Aduh. Alhamdulillah. Menetasnya di tangan, teman-teman.
Tuh, hitam-hitam polos. Hitam polos, alhamdulillah. Nih, hitam polos. Bagaimana perasaannya ya jika ada entok yang menetas di tangan? Aduh, senang sekali tentunya. Tuh, gabungin ke induknya biar nanti aman. Tuh. Ini udah mulai kering nih. Ya mungkin tadi nih, atas tadi nih. Hitam-hitam. Udah mulai kering. Oh, mantep. Ini juga udah kering nih. Ini juga hitam-hitam nih. Mantap sekali teman-teman. Udah. Sekian untuk info selanjutnya, nanti saya kasih video lagi ya. Terima kasih.